Cara membeli. Skrip menggunakan Traktirer. Pastikan kalian sudah join ke server Discordku ya. Link ada di deskripsi. Kalian bisa ke Caman. Selanjutnya kalian set Discord ID terlebih dahulu. Oh iya, Discord ID ini menyesuaikan akun Discord kalian ya. Nah ini buat mengetahui akun Discord kalian. Copy aja bagian ini. Selanjutnya kalian langsung set saja. Nah, di sini sudah terset ya. Selanjutnya kalian langsung ke tab Depo. Klik link Traktirernya. Kalau sudah kalian scroll ke bawah. Now, paste Discord ID kalian di bagian pesan dukungan. Langsung klik send. Nah, di sini satu unit sama dengan Rp1.000. Kalian sesuaikan dengan skrip apa yang ingin dibeli. Di step ini, jangan cantang bagian dukungan anonim dan jadikan pesan privat. Pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Kalau sudah maka akan seperti ini. Nah, jangan lupa untuk screenshot bagian ini. Screenshot ini akan digunakan jika suatu waktu terjadi kesalahan dari bot. Kalau sudah melakukan pembayaran, bisa cek di donation log. Sekarang balance bertambah dari 6.000 menjadi 7.000. Selanjutnya contoh jika kalian ingin membeli skrip. Di sini aku udah top up lagi ya dan ingin membeli skrip Retrieve Bout dengan harga 8.000 atau setara 2 DL. Kalian langsung create tiket aja. Nah, jika sudah di dalam tiket, kalian bisa langsung ketikkan help. Nah, di sini langsung saja kalian pakai perintah tanda seru boy. Atau kalian bisa cek balance kalian dulu. Nah, jika seperti ini kalian bisa cek DM kalian. Nah, donya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian paham dengan penjelasan tadi. Happy shopping, guys.